ini adalah perlawanan yang sebentar lagi kita akan saksikan, iaitu Terengganu Turtle menentang ATM Guardians. Kita lihat tiga tonggak utama yang diturunkan oleh Terengganu Turtle hari ini, Azman, Hamid, Afif Zainal dan juga Putawan Sopa. Inilah regular pair mereka. Dan seterusnya kita lihat ATM Guardians, Hairul Hazizi, Nur Faizul dan juga Afifuddin. Tidak ada sebarang pertukaran juga. Puan di antara Terengganu yang akan menentang ATM Guardians. Satu pemulaan service drop yang dilakukan oleh Azman Abdul Hamid. Mata ATM Guardian. Tak ni. Ida mesti kecil ya. Lagi bola di hadapan gelanggang yang dilakukan. Dilambukan di situ oleh Faizul Razak. Dia main. Sayang sekali dari kesilapan yang dilakukan oleh Afif. Mudahkan ATM Guardians dapat melakukan Abdul Razak tadi. Wang untuk ATM Guardians. Oh, terlepas pula. Putawan. Rugi besar untuk ATM Guardians dan juga Faizul. Ya, sepatutnya Nur Faizul tadi membuat hantaran Terengganu Turtles. Masih boleh lagi di situ Putawan Sopa. Ini antara kelebihan yang perlu dipelajari, perlu dimiliki oleh pemain-pemain tempatan. Peluang di sini hasil daripada servis yang baik, tindakan bijak dari Afifuddin. Buka sepak. Cantik kali ini servis dari Azman Abdul Hamid. Kali ini dia memilih untuk melakukan rejaman. Jaring terlebih dahulu. Afifuddin menghabiskannya. Menamatkan game yang pertama berpihak kepada ATM Guardians 21-16. Ya, kemas kali ini kita lihat pertahanan walaupun servis yang dilakukan oleh Aidil Aikal mengenai jaring. Tawan. Oh. Dan kemudiannya bola ini jauh. 1-0. Sudah kali ini. Lagi sekali. Pis untuk ATM Guardians pula. Cantik. Masih lagi. Dalam permainan. Cantik. Afifuddin, saya tengok dua kali. Dia tunggu sekejap. Dia tak terus melompat. Lihat. Challenge. Tak payah. Tak jauh ni, tapi berjaya juga. Direjam masuk oleh Afifuddin. Cantik rejaman dari Afifuddin. Lagi dalam permainan. Putawan, bola rendah sedikit. Dan itu dia kemenangan dari Terengganu Turtles
untuk mengheret permainan ke game penentuan. Aidil Haikal berjaya mencuri satu point, mata. Yeah. Faizul memberikan kedudukan. Oh, kesilapan yang dilakukan oleh Afifuddin Razali membuat satu rejaman yang terus terkeluar daripada gelanggang Terengganu Turtle. Satu kerugian pada ATM Guardian. Tak tinggi. Oh, dia. Jadi, ibasan yang dilakukan oleh walaupun bola itu terkena kepada badan Faizul Razak, tapi itu adalah situasi masih, yang dibenarkan. Masih dikira satu. Pasan Putawan agak panjang dalam. Dan satu poin lagi dapat dia dikutip di situ. Masih lagi belum. Jaring terlebih dahulu. Afifuddin. Keluar pula. Kandas. Itulah dia. Mata akhir yang dicari diperolehi hasil daripada kesilapan tekong muda Terengganu Turtle sini. 21-16, 18-21, 21-17. 16, 18, 21-17. Semuanya ada di sini.